Jadi ini aku pertama kali nge-vlog pakai kamera baru aku, tapi aku nggak ngerti caranya gimana. Dan sekarang sudah jam 1. Aku mau OTW ke Jogja bareng lemes banget. Kelly dan Depa. Aku lemes banget, kenapa? Soalnya aku habis Aku ke lemes Garut. banget. Capek, pokoknya ikutin kesuruhan kita aja ya. Dadah. Lemes banget, lemes banget. Kita udah mau berangkat guys, dan aku sudah izin kepada mamaku nih, babi aku ya. Ini set up-an kita kan ke Jogja memakai mobil ya. Penasaran kan kalian berapa jam tempat tidur aku? Ini bisa tidur setengah hari dulu deh nih. Jangan atuh. Let's go. Dadah mama. Ya. Assalamualaikum, Ma. Yo. Nyetirnya sekali ewang ya. Iya, ganti-gantian. Oke. Mohon. Mohon. Dadah, assalamualaikum. Salam, hati-hati. Yo. Bye guys. Lepang, ya. Ikutin keseharian kita terus ya, guys. Bye bye. Kamu ngapain? Aku mau bentar angin. Ini bukan sih. Baca web tuh, bisa baca nggak? Hah? Lulusan Husen. Jelek atau aku tuh ibu nih, kenapa sih nih? Kameramen namanya juga. Sabar dulu atuh. Nggak salah aku. Totok-totok mukanya tuh. Iya, ini obat totok. What? Jadi kita berhenti ke Indomaret, baru nyampe Cicalengka. Kini udah nyampe Jogja deh. Udah nyampe Jogja dia emang kayak ini. Segar banget ya. Udah sampe Malioboro lagi jalan-jalan tuh dia. Lagi jalan-jalan nih. Lagi naik beca di Malioboro. Jam. Jam berapa ini? Woi. Gimana cara fokusin kamera? Nah, jam 3 kita masih sampai Garut, guys. Udah sejam setengah berarti. Tapi kayak dia mau udah nyampe Bali ini lah. Lewat. Mbak. Oh, tut. Nanti dulu. Jangan berbun tidur ini dijairin terus. Lihat dulu lah tuh. Kayak asik deh. Ini kita ngapain sih? Itu apa? Masjid sholat. Oh, kita mau sholat subuh dulu guys. Tapi aku lagi mens, jadi yang sholat adalah dependen. Coba kamu bubur ayam, kamu mau sekalian gak? Kamu bubur ayam mana? Itu disitu, kira cuangki juga deh. Gelo, cuangki pagi-pagi aku mau serat tenggorokannya kayak kamu. Ya udah yuk. Ngapain? Kamu nonton di mobil. Mau pipis. Ya udah, bye. Nah, yang belum mood vlog. Anjir, listriknya mati motor guys. Ini mau meta. Gege anjir. Nah, meta unlock in. Aku mau makan si ibu setiap bulannya ngecas orang. Ini motor listrik dari motor listrik nih. Ibunya ngecas. Tiap hari. Emang ini motor listrik. Motor listrik. Anjay. Ini motor listrik. Motor listrik yang ini. Motor bensin lah. Motor listrik. Matamu motor. Kan ada aluran listrik. Dari aki itu mah. Oh. Depa motor listrik. Percaya sama dia. Aku mau beli bandros. Pancong. Bandros. Pancong putih. Bandros putih. Apa sih? Bandros. Bandros ya itu. Pancong putih apa itu mah. Itu pancong. Namanya pancong. Heeh, pancong putih. Bandros anjir. Pakai gula kan atas ya? Iya, bandros. Nah, itu pancong putih itu mah. Bandros kan?
Ih, gak jelas sih, anjir. Ya udah nanti kan. Nanti kita tanya apakah itu bales atau kol pancong. Pancong putih. Ya tuh kalau di sini pasti jawabnya bandros. Coba ke Bekasi sono. Sini apa? Sini Ciamis. Ciam. Cianjur anjir, dekat Cianjur dong. Matamu anjir. Kenapa? Saudaranya Cimahi. Ciamis. Dekat aja. Jadi tadi kita di berjalan masuk Ciamis. Gara-gara salah jalan. Gara-gara salah jalan. Kamu tuh enggak betah. Ah, ini dia tinggal tidur sama dia. Lu mungkin deh, apa lu ngangkat tidur dah? Disuruh sip-sipan, kan habis ini gantian nih. Jadi, masih siangin. Ya tuh saudaranya si Mahi. Emang bener ya? Iya. Bener. Namanya aja mirip. Coba sok anak kembar, namanya mirip nggak? Iya sih. Nah iya. Tadi berbaru berapa kilo dari Cimahi ke sini? Ya paling 30-an. Mohon bu. Deket banget tuh. Mohon. Ini, oh iya. Karena di mana? Di, itu tetap di situ. Guys, aku sekarang lagi makan bubur. Aku baru bangun. Amat sombong banget anjir. Yeay, 1 juta. Memang bos. Sekarang cari masuk circle M. M. Woi, circle kak. Circle kak, ini masih circle kak. Centang biru doang. Masih. Kak, jeng kawan aku nih lah sekarang nih. Congrats. Apa perasaannya masuk circle M? Udah pasti kayak mau temenan sama yang kakak tuh kayak milih-milih gitu jadi. Kayak heka aku nih. Aku ambil. Aku malu guys. Aku makan sambil ngerekam pakai kamera. Terus diliatin banyak orang. Ini aku lagi makan bubur di belakang masjid tadi. Kelly sama Depa udah sholat dulu. Aku cuci muka. Terus nanti aku mau beli kue pancong. Pancong. Mana? Ini pancong sih? Oh enggak, kue bandros. Nah, gitu loh. Bandros. Gampang kok maksudnya. Awas, awas. Mana kue pancong? Kue bandros. Itu guys, kue bandros. Ini guys, aku mau beli kue bandros. Tutorial membeli kue bandros. Udah tuh aku aja ini. Mang bilang ya. Ya sok. Anget, anget, anget. Aku mau yang panas. Ini kue pancong atau kue bandros? Bandros kalau beda nama doang. Kalau Jakarta pancong. Pancong putih ya, Nas? Bandros, di sini bandros, bos. Aku mau bandros. Bandros. Ini berapa? 5.000. 5.000 aja. Tapi yang panas. Ini yang masih panas banget. 5.000 aja. Minta uang. Sama Depa. Minta uang. Pakai gula. Ya, pakai gula. Gulanya kayak ini ya. Pak micin. Udah bang. Nanti gatel-gatel. Terima kasih. Ini enggak dirapet masih panas ikan. Yeay. Terima kasih. Katanya orang Sunda. Oh, hatur nuhun. Muhun. Muhun, kita akan cobain dulu ya. Mau bandros? Orang makasih, gak usah dikasih. Ini bandros orang pancong. Kata abang juga gak masalah. Bapak. Oh ya bapak. Abang, abang, bapak, emang di sini mah. Tadi kamu manggilnya mas ya? Mam. Sosokan banget, super sosokan. Di. Max Carlos. Nah ini review makanan. Oh, gak fokus, gimana cara fokusnya tuh? Gak ngerti, sok gimana sok. Tetep. Enggak guys. Di luar tuh crispy.
Coba geli banget, coba ih. Geli banget ya. Dia di luar di sepi, dalamnya kayak smooth. Apa smooth? Smooth. Kelapanya berasa enggak? Kelapanya berasa tapi menyatu dengan bandros, enak banget. Bandros apaan sih? Bandros. Ada gulanya, ditaburi gula. Gulanya langsung dari pabriknya. Lu ngeblur, mau jadi guys? Beli sekarang juga. Aduh mangin, pergi ya lu. Hati-hati. Hati-hati mang. Beli warung aja. Udah diganti guys, supirnya. Jadi Depa. Supir satu lagi tidak kuat. Dia mutur. Selamat bersenang-senang dengan karisma Depa, semangat. Anjing ini loh yang lu ceritain. Makanya gue suruh tidur tuh. Kita masih di Banjar, guys. Di sini guys, ada patung gua, macan. Gua nanya dulu nih mau apa yang mau dibahas nih? Apa? Apa dibahas apa? Ya apa? Ini ada patung macan. Gimana sih ininya acara? Cepat tidur, aku mau lihat. Fokus. Aduh. Fokus maps, fokus nyetir, fokus ngeladenin. Ngobrol dah dulu berdua. Tidur. Ah. Tidurnya jangan nih kayak gini, ini bayi. Kamu kayak bayi. Aku bayi. Kamu mau pakai minyak ton enggak? Enggak. Oh ini yang bikin pegel ya? Iya. Gara-gara nanjak ya? Iya. Hmm. Bayi. Harusnya di sini nih tambahan apa gitu biar enggak. Jat bobo bayi. Jat bobo guys. Jat bobo. Gila, udah tinggal waris aja cuma 128 kilo, enak. 128 kilo, kita akan berjalan lagi guys. Tapi kita mau ke rumah, siapa dulu? Ke rumah mamanya Depa. Pipis dulu guys. Jadi masih bobo. Cai. Wan Putri anjir. Aku sakit. Hai Wan Putri. Tapi aku sakit guys, aku gak bisa tidur. Padahal kan bukan banyak shift kamu tidur. Shift kamu bangun, kenapa kamu tidur? Tempat tidurnya sama ya kayak di apart berarti. Aku ngantuk soalnya lagunya mellow. Salah siapa? Dia. Dia lagi yang salah. Enggak, gue udah ganti lagu loh. Pas dari pom bensin itu udah ganti lagu. Gue ada harus playlist yang ini nih biar gak ngantuk. Tetap tidur, tetap ditemenin sama lagu tapi. Terus masih jam 7 anjir. Tapi kan gue udah tidur dari jam setengah 2 sampai jam 6. Ya, namanya juga kenapa? Orang kecapean. Capek kenapa? Tapi kan pun gak nyetir. Gak tau, aku capek, aku kecapean. Abis dari Garut. Aku kan abis dari Garut juga. Tapi aku capek, aku gak, badanku lemas. Aku sekarang sakit. 5 menit kemudian. Dituru. Kenapa kamu turu mulu, hei? Capek ya Allah. Capek banget. Untung gak punya kampung ya. Sakit bang, kakinya sakit. Kita lagi Ayan. Ayan turun tuh. Pijit lagi. Pijit lagi dikit lagi ya, aku gak bangun. Tuh jangan turun. Iya enggak, pijit sebentar lah tuh. Tadi udah ada obrolan loh. Patutnya tadi ngantuk gara-gara gak ada obrolan. Sekarang udah ada, hei. Karisma. Karisma. Lihat dulu sini. Mukanya sini. Dah. Mama, editor cut. Edi. Udah ih. Ayo aku makan. Makan.
Kamu punya cemilan? Punya cemilan gitu? Mau ngacurin tenggorokan ada di belakang tuh, ada keripik sama selondok. Yeay. Itu keripik tidak sensor. Kenapa ay kamu hei? Tau-tau gitu? Anjir. Ya enggak jelas aja. Kamu sendirian loh di sini loh. Lah, emang kenapa? Jauh loh dari Sunda mah. Aku dari suka. Bandung mah jauh nih di sini nih. Iya, aku suka makanya aku senyum kayak yes. Dapat keripik gratis. Berapa kilo sih ke Bandung deh sini deh? Apa? Berapa kilo ke Bandung? 300 kan ya? 300 kilo. Indonesia tahun sare kayak gimana? Lihat enggak? Enggak mau. Hai guys, jadi aku tadi habis numpang mandi di rumahnya Depa yang di Jawa Tengah. Terus aku sekarang udah mandi, udah siap mau berangkat lagi. Sekarang lagi nungguin Ceri sama Depa mandi guys. Terus habis itu kita mau lanjut OTW ke Jogja. Katanya perjalanan sih kalau lancar 2 jam ya guys. Jadi ikuti terus. Yes. Alasan dia kalau gendut tuh. Kalau liburan yang gini. Aduh. Lihat banget tidur. Makan, nyemil, tidur. Tadi habis makan nasi. Aku gabut. Kalau enggak gabut juga aku enggak akan makan. Tidur. Nanti udah ini. Hah? Kalian jangan kaget, tiba-tiba gendut, tiba-tiba kurus. Itu kayak gini. Mending kamu rekam footage. Nah, dia mending makan mulu. Gawe orang mah gawe. Bayangin aja sih sambil nyetir tuh. Ya ya. Ini mah ngayem aja tuh mulutnya. Guys. Sebenarnya ini akan diupload di YouTube Celi ya. Enggak tuh kamu. YouTube Celi. Kamu. Celi. Enggak. Celi. Nanti mau se M. Udah se M aku. Se ini YouTube. Oh. Aku tuh lapar guys, belum makan. Tapi lagi dikasih makan wae anjir. Ayo tuh makan ya. Anjir. Makan. Oh, kamu makan aku temenin aja tapi ya. Kenapa kamu enggak mau makan itu? Kenyang. Soto. Soto koret apa soto koret? Ya aku belum lapar. Belum lapar kenyang, guys. Yang bener atuh ngevlog tuh kameranya. Soalnya ini kalau misalnya maaf ya guys, kalau misalnya kameranya kayak gitu-gitu. Soalnya aku baru pertama kali ngevlog pakai kamera. Terus juga aku baru tahu cara pakai kamera itu gimana. Jadi mohon maaf ya, nanti aku bakal perbaiki lagi kalau misalnya ada salah-salah. Kali. Ya. Sekarang kita masih di perjalanan. Di mana? OTW Jogja. Ini di Kabumen. Ya itu lihat dulu mukanya yang Kabumen. Apa? Guys, ini di Kabumen ya. Kabumen. Terus ini tuh kita akan lurus terus kan. Nanti kita ketemu pantai katanya. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Mikirnya deh, Pak. Nanti kita ketemu pantai namanya Pantar Pesisir. Katanya di sini bagus pantainya, tapi kita enggak akan ke pantai. Saya masuk ke Jogja. Pernah sami. Alhamdulillah. Sami juga enggak sih? Sami Mawon. Guys, kalau misalnya di Sunda itu kan sami-sami. Kalau di sini Sami Mawon, kalau di Bali Matur Suwun. Gitu, guys. Apa aja kalau di Jawa lah Matur Suwun. Enggak, di Bali juga Matur Suwun. Ya udah, enggak. Iya. Semuanya doang sama, cuman awalnya bukan. Iya, woi. Serang lu dah. Pokoknya ikuti terus keseharian kita menuju Yogyakarta ya, guys. Abis Jogja kita mau langsung ke Kalimantan. Abis ke Jogja kita mau ke ngapain? Gak tau. Gila ya. Guys, ketagihan katanya makan di kampung orang. Tau gak guys, aku udah berapa kali ya makan di kampung orang. Dari mana ya, dari Cianjur. Terus ke Garut. Terus sekarang ke Jawa. Terus aku makan yuk, cari kampung yuk. Iya, terus aku selalu makan di tempat rumah orang. Kayak enak gitu ya. Datang lagi lapar makan anjir. Terus pulang terus gak bayar gratis anjir, kita hemat anjir, gitu aja kali ya. Makanya di belakangnya kita cekin ini mampir dulu sama saudara aku makan, lumayan buat makan malam tuh, jadi kita nggak makan lagi.
Iya sih. Tapi kapan kita kulinerannya ya, guys? Itu kuliner loh. Itu kuliner. Tapi kulinernya kan enggak kuliner. Soto aja itu udah kuliner. Tapi kan maksudnya kulinernya bukan kayak apa ya kalau ini gitu. Apa-apa soal kuliner yang kau mau tuh? Kuliner aku tuh kayak jajan kemana gitu, terus aku liatin. Terus aku liatin gitu loh. Kata-kata jajan. Jajan. Ini kalau misalnya, oh bagus banget anjir. Biasa aja ya. Biasa aja. Bagus banget guys. Biasa aja. Eh, di sini tuh aku suka banget, kenapa coba? Banyak ini pohon-pohon kelapa. Lucu, gemoy. Apa ya kelapa ya? Menurut pantai sih. Anggur. Kayak macet. Main tisu. Yang tisu yang. Hey, kamu ish parah ih. Depa lagi bobo. Halo Depa. Sumpah Depa kayak pucet banget ya bibirnya. Lihat kamu lihat di sini di bibir dia. Pucet banget. Lemah Depa. Ya, kamu capek enggak? Kenapa? Karena aku ada aku di sini ya. Anjir. Bener gak? Gitu lur. Bener gak? Ah, itu udah. Dasar udah lah guys. Ada mama nenek guys, anjir. Woi, pekerja keras. Anjir. Gaya goblok. Update guys, kita update. Sekarang jam apa ya? Sekarang jam 15.09 dan kita belum sampai Jogja. Ya. Terus lihat di sini. Kamu sedang ngapain, Celi? Celi. Prepare. Dia lagi prepare, guys. Buat apa namanya? Turnamen Snapdragon. Prepare mau turnamen. Boleh dilihat enggak? Boleh. Ah, Genvi Max itu tuh. Dia lagi prepare. Yang satu lagi main ML. Lagi trial ya? Anak MDL. Lagi trial MDL. Gini banget ya guys. Jalan-jalan. Ya, itu iya gitu sama lah. Pro player. Player jadwalnya nggak ada. Iya. Lagi liburan pun tetap seperti ini. Orang lain satu lagi. Cuman kayak aku doang di sini yang gabut guys. Kok gabut ngapain ya? Ini aku nge-vlog. Itu semua masuk Discord lagi nih ya? Nah, ada tapi ada orang di Discord tuh. Oh, ada banyak cok. Masuk Discord lagi. Halo? Adil? Gak denger anjing dia. Adil? Sumpah gak denger anjir. Anjir tau ya. Gap tag nih. Gak bisa cari ayam. Tadi siapa yang denger cuma rencana gue? Langsung aja sebutin, masa harus gue lagi ngomong? Kenapa direkam? Jadi Deva abis beli kamera. Gilan bodohnya Kais adalah dia gak bawa chargerannya. Intinya ini bukan bikin konten jalan-jalan. Bikin konten beli chargeran ke Jogja. Jauh-jauh ke Jogja beli chargeran kamera sama baterai. Dah, pulang. Ya, sama ginian buat mikrofon. Gua langsung udah. Ini gua udah buka Maps langsung arah Bandung ya. Udah puas kok gua. Dari tadi kita nge-vlog enggak pakai mic yang kita beli, mic Rode. Pakai mic bawaan kameranya. Iya, maaf guys, cacat. Kita sekarang mau nyari apa sih? Nyari kabel ginian ya. Nyata tuh mau nyari di sini. Cuman enggak ada. Harus di tukang HP katanya. Masalah kita OTW ke tukang HP. Day pertama ngurusin kamera. Enak banget. Gimana day pertama di Jogja? Latihan. Turnamen. Lezat. Tidak GH, niatnya kan kita cari GH di Jogja. Eh benar.
turnamen, terus latihan, terus trial orang, terus nyari-nyari mie, ngurusin chargeran mie, chargeran kamera, udah indah banget hari pertama. Akhirnya ada juga ya kamera. Setelah pusing-pusing cari-cari di mobil, di hotel, ternyata ketinggalan di Bandung. Dan sekarang kita mau makan, guys. Apa makan? Pulang Bandung udah. Puas gue di Jogja udah. Jangan puas. Dong. Oh, enggak deh. Kita ada satu kabel lagi yang belum diambil. Dibeli. Iya kan? Habis itu mau makan. Aku lapar banget. Aku belum makan dari pagi. Parah, sumpah. Laper banget, gila ini iya, tuh. Iya, laper banget, sumpah aku pengen makan ayam geprek. Pengen gue banting-banting rasanya adanya. Ayam geprek, kamu makan apa? Pengen makan ibu-ibu ya. Yang kang parkir. Sia jadi bahas. See you di restoran nanti. Anjay, si pang restoran, bukan guys. Kita kan muka ini tuh ya. Kabel lagi kan? See you. Mau nyari kabel kan? Oh iya, nyari kabel guys. Duh, maaf ya guys, hari ini aku ngomongin belepotan karena aku belum makan. Day 1. Bad mood guys, aku uring-uringan, kayak mager gitu, sakit badan, aku juga masuk angin. Jadi so sorry kalau misalnya nggak terus seru. Next, semoga besok udah fit, jadi bisa seru-seruan bareng kalian. Biar vlognya seru. Ini aku udah sampai di toko charger yang kabel itu, semoga ada ya. Udah beres. Sudah harus saya semoga beres. Semoga tidak bete lagi ya. Kamu tuh yang bete ini ngejatin bareng orang kundung. Gak ini. Gak kundung. Malu. Kundungi. Aku lagi bete. Aku jalan. Ada anak kecil ngalangin jalan. Aku gini kan. Aku gini. Gitu. Terus tiba-tiba jatuh sendiri aja, aku nyenggol apa sih? Atau masa kalau nggak, kalau bisa nggak kesinggol mah nggak jatuh. Tapi aku tuh tangan lihat om dia, nggak cuma lihat deh, itu kan tinggi kan ya, tinggi. Terus aku gimana nyenggolnya, anjir kan pendek. Aneh ya. Terus siapa yang nyenggol? Masa itu angin kali. Angin nggak mungkin terkencang gitu. Dia nggak mau bantuin aku, dia malah kabur. Ini orang yang merencan aku, ini ayam, ini udang, ini daging, mari makan guys. Kenapa gak aneh gitu ya? Manis? Pedes? Enggak, ternyata yang pertama makan ada manisnya. Ini orang kelapa pedes banget anjir. Lupa pedes banget cok. Aku kira bakal manis doang. Ini bener-bener pedes aja. Karyawan lagi. Tapi enak gak? Rasanya kayak ini, pernah makan ikan sambal gak? Ikan sambal. Mirip rasanya dikit. Ini bener pedes cok. Langsung melek aku. Ternyata beda guys, pedas Sunda sama pedas Jawa tuh. Ini ya, kalau Jawa, kalau pedas, pedas banget gak sih? Enggak, udah dipinjepannya manis, tipu. Susahannya, becekannya. Lama lagi ya, ini dibikin. Lama banget. Mana makanya gue udah kayak pengen kuah bakso lagi disiramin kuahnya. Ini mau beres banget, cok. Oh ya, by the way, kita tuh disaranin langsung mercon dia tuh sama makanya dia namanya adalah harganya murah. Saya bersama Stony. Kalau dipanjang, kalau gue puyeng deh dari kan ini ya, pala ini. Alhamdulillah 22.000 bukan beli udang, beli cabe. Beli cabe dapat udang. Iya. Oma enak. Kambing. Ada kambing.